yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah habis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah, terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion, kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit.